Mari kita get ready. Aku mau coba nge-recreate filter TikTok yang jelly look itu ya guys. Pertama kita akan pakai primer. Next kita akan pakai concealer dikit aja karena kayaknya itu make up-nya tuh nggak yang kayak gimana gitu loh foundationnya. Concealer saya sendiri juga. Nah selanjutnya aku akan pakai cushion blush. Aku pakainya di area bawah mata gitu sama di hidung juga. Nah guys sekarang aku udah selesai nih ngeblend cushion blushnya. Kita akan set sedikit pakai bedak ya, tapi dikit aja. Next kita akan masuk ke mata. Jadi aku lihat ini tuh filter ini sebenarnya matanya tuh coklat aja sih, tapi agak-agak kemerahan. Nah ini kan karena udah ada cushion blushnya, jadi sekarang kayaknya aku langsung pakai eyeshadownya warna coklat aja. Terus kita mulai dari bawah mata nih, kita bikin kantong nih, kalian giniin matanya.